Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirzailah wali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para alim ulama yang hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Kiai Abdul Manan, pengasuh Pondok Pesantren Fathul Ulum atau yang lebih dikenal Pondok Pesantren Darussalamah 8, yang kami hormati, kepada Bapak Kiai Mustofa, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Desa Sumber Hadi, yang kami hormati, kepada Bapak Camat atau yang mewakili yang kami hormati, kepada Bapak Kapolsek serta anggotanya yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Desa Sumber Hadi Bapak Suprapto yang kami hormati, kepada Bapak Wakadan Ramil Bapak Suparno yang selalu mengawal kegiatan kita yang kami hormati, kepada seluruh pamong Desa Sumber Hadi, sesepuh Desa Sumber Hadi yang kami hormati, serta para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bermujahadah bersilaturahim dalam suatu majelis acara santunan yatim piatu dan du'afa pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kumpul kita bersama selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat berserta salamnya Allah semoga selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua umumnya umat Islam seluruh dunia, wabil khusus umat Islam seluruh Indonesia, wabil khusus lagi para jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga selalu mendapatkan syafaat, baik syafaat di dunia ini maupun di syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, sini saya mewakili seluruh panitia penyelenggara pengajian santunan yatim piatu ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Sumber Hadi yang telah memberikan amal jariahnya baik berupa material maupun non material. Mudah-mudahan amal panjenengan semua dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kami seluruh jajaran panitia mohon maaf apabila dalam kami menyambut kedatangan hadirin semua kurang berkenan baik dalam penyediaan tempat ataupun apapun yang tersedia pada hari ini, kami mewakili seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan
acara ini dapat berlangsung dengan hikmat, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih atas sambutannya. Hadirin, adapun sambutan yang kedua, yakni dari Bapak Kepala Desa Sumberhadi. Kepada Bapak Suprapto kami persilahkan. Channel YouTube Bastomi bin Samsudin dan Plasma Production Lampung Timur. Video shooting profesional. Dusun 4, RT 17, RW 9, Desa Sumberhadi, Melinting, Lampung Timur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.